Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Dansat Brimob Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Heru Novianto, dan Wadansat Brimob Polda Sulawesi Selatan, AKBP Fajar Dani Susanto, membawahi 4 batalion pelopor dan 1 detasemen Degana. Berikut adalah rangkaian keberhasilan Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2023. Bidang pembangunan. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan telah membangun flat batalion cepelopor yang terletak di Kabupaten Bone dan diresmikan langsung oleh Dansat Brimob Polda Sulawesi Selatan. Pembangunan TKTPA Nurul Askar di Mako Batalion Bepelopor yang diresmikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Dr. Endes Setio Budi Mumpuni Harso SHMHUM. Pembangunan Mako Batalion Bepelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan yang terletak di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, yang sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan. Prestasi bidang olahraga. Di ajang sepak bola Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan, Teratai FC berhasil meraih juara 2 Bayangkara Cup Polres Goa 2023 yang digelar di lapangan Syekh Yusuf Kabupaten Goa, dan juara 2 Danlan Tamal Cup di ajang sepak bola Pantai 2023 yang digelar di Pantai Indah Bosowa Makassar. Di ajang bela diri karate, Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan berhasil meraih juara 2 umum pada turnamen Kejurda Piala Kapolda Sulawesi Selatan Cup 2023 yang digelar di Gor Unhas. Raihan juara 2 umum ini diperoleh atas prestasi mendapatkan juara 1 kelas komite 60 kg dan kelas kata perorangan, juara 2 kelas komite 75 kg, juara 3 kelas komite 60 kg dan 76 kg. Di ajang judo Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan juga telah meraih banyak prestasi, di antaranya pada Kejurda Kapolda Sulsel Cup 2023, Sat Brimob Polda Sulsel meraih 2 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu. Tak hanya itu, dalam ajang kejuaraan nasional Kepala Staf Angkatan Darat Cup 2023 yang digelar di Basket Hall Senayan, Jakarta, Sat Brimob Polda Sulsel berhasil meraih 1 medali emas dan 1 medali perunggu dari 3 atlet yang dikirim ke Jakarta, dan juga berhasil membawa pulang 1 medali perunggu di ajang Kapolri Cup yang juga digelar di Jakarta. Peningkatan kemampuan personil. Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan menerima 89 personil Bintara Remaja keluaran SPN Polda Sulawesi Selatan. 89 personil ini dilatih dan dibina untuk menjadi pasukan Brimob yang handal serta mampu menjalankan segala tugas Brimob ke depan. Pembukaan dan penutupan pelatihan Bintara Remaja ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Dr. Endes Setio Budi Mumpuni Harso SHMHUM di Parepare pada bulan September lalu. Sebanyak 2 personil Gegana Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan terpilih dan dipercaya oleh Korps Brimob Polri untuk mengikuti latihan bersama sniper di Jerman bersama GSG 9 Jerman pada bulan Agustus. Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan juga mengirim personilnya dalam latihan sniper Brimob yang digelar di Satuan Latihan Korps Brimob Polri Cikeas. Dalam meningkatkan kemampuan Brimob untuk kemanusiaan, Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan mengirimkan 3 personil untuk mengikuti pelatihan water treatment, yaitu mengubah air keruh menjadi air siap minum dan mengubah air asin menjadi air siap minum. Bakti sosial. Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan aktif melaksanakan bakti sosial, di antaranya secara rutin melaksanakan Jumat Berbagi dan Jumat Bersih yang dilaksanakan oleh masing-masing jajaran Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan di masing-masing wilayah. Melaksanakan aksi peduli lingkungan dengan bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang dilaksanakan serentak di Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Luwu Utara pada Juli lalu. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan gerak cepat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan atau El Nino dengan memberikan air bersih kepada masyarakat secara serentak di Kota Makassar, Parepare, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Luwu Utara. Kehadiran Brimob sangat dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Melaksanakan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat dalam rangka hari ulang tahun Pasukan Pelopor ke-64.
melaksanakan kunjungan di Pulau Samalona dalam memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengibarkan bendera merah putih di sekeliling Pulau Samalona, memberikan bantuan sembako kepada masyarakat, dan memberikan bendera kepada masyarakat untuk dikibarkan di masing-masing rumah warga. Pada kegiatan ini juga, Satbrimob Polda Sulawesi Selatan menggelar pengibaran bendera merah putih di dasar laut Pulau Samalona. Peran dalam tugas operasi. Satbrimob Polda Sulawesi Selatan secara aktif mengirimkan pasukannya untuk mengikuti Satgas Garuda Bayangkara. Pada tahun ini, satu personil Satbrimob Polda Sulawesi Selatan telah melaksanakan tugas misi perdamaian dunia, yaitu Satgas Garuda Bayangkara Indonesia FPU-4 MINUSCA di Afrika Tengah. Kehadiran Satbrimob Polda Sulawesi Selatan di bumi Cendrawasih Papua sangat dirasakan oleh masyarakat Papua. Pada tahun ini sebanyak 1 SSK personil Satbrimob Polda Sulawesi Selatan melaksanakan BKO Satgas Operasi Damai Chartens Papua yang juga bersama-sama dengan TNI terlibat langsung dalam penugasan ini. Peran Brimob Sulawesi Selatan dalam Satgas Operasi Damai Chartens diantaranya terlibat langsung penanggulangan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang dan penanggulangan KKB di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, Papua. Selama di Papua, Satbrimob Polda Sulawesi Selatan telah berhasil menangkap dan mengamankan sebanyak 10 orang yang tergabung dalam kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo dalam berbagai kasus di Yahukimo. Tak hanya itu, Satgas Damai Chartens Satbrimob Polda Sulawesi Selatan juga berhasil mengevakuasi sebanyak 11 korban meninggal dunia dan 128 masyarakat yang selamat yang telah mendapat gangguan kontak tembak dari kelompok KKB. Hadir dalam misi kemanusiaan. Dalam misi kemanusiaan di Sulawesi Selatan, Satbrimob Polda Sulawesi Selatan aktif terjun langsung dalam mengevakuasi warga yang terdampak banjir, korban tenggelam, dan kebakaran. Di antaranya, mengevakuasi warga terdampak banjir di Jalan Andi Tonro, Kota Makassar, dan mengevakuasi korban banjir bandang di Kota Parepare pada awal Februari. Satbrimob Polda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan potensi SAR lainnya telah berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap, dan di Sungai Sadan, Kabupaten Nrekang. Satbrimob Polda Sulawesi Selatan juga hadir membantu masyarakat dalam bencana kebakaran yang terjadi di Sulawesi Selatan. Di antaranya turun langsung bersama Dinas Pemadam Kebakaran, memadamkan api dan mengevakuasi korban yang terjebak kebakaran di Trans Studio Mall Makassar pada bulan April. Di salah satu ruko yang terletak di Jalan Veteran Selatan pada bulan Oktober, serta memadamkan 3 rumah yang terbakar di Jalan Sungai Pareman, Kecamatan Taneteriatang Timur, Kabupaten Bone. Dan turun langsung bersama dengan unsur terkait dalam penanganan karhutlah di Dusun Talatala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Operasi Mantap Brata. Dalam menghadapi agenda nasional pemilu 2024, Satbrimob Polda Sulawesi Selatan telah menyiapkan personilnya untuk menyukseskan agenda tersebut. Salah satu yang telah dilaksanakan yaitu menginisiasi latihan geladi posko yang diikuti oleh seluruh Polres jajaran Polda Sulawesi Selatan. Dan juga ikut dalam melaksanakan simulasi di medan yang sebenarnya sebagai gambaran awal rangkaian pemilu di Sulawesi Selatan. Rangkaian Hari Ulang Tahun Korps Brimob Polri ke-78. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Brimob Polri ke-78, Satbrimob Polda Sulawesi Selatan melaksanakan berbagai macam kegiatan. Di antaranya, melaksanakan bakti sosial donor darah dengan capaian 730 pendonor di 4 wilayah, yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Luwu Utara. Melaksanakan bakti sosial pemberian sembako dan tali asih kepada masyarakat yang membutuhkan, panti asuhan, dan yayasan usaha karya tunanetra. Melaksanakan bakti sosial anjang sana dengan mengunjungi Purnawirawan Brimob, Warakawuri, dan keluarga besar putra-putri Polri, serta imam masjid. Melaksanakan siarah rombongan ke makam pendahulu Brimob di Taman Makam Pahlawan Panaika. Menggelar doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian Brimob yang sekarang menduduki usia ke-78 tahun. Jaya selalu Brimob, negara aman menuju Indonesia maju. Brimob Indonesia.